Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel saya Awali Nurdaya. Apa iki wacane? Racing HKB Sport. Wah, ada pasti tahu. Ini adalah Boss Kit. Jadi kali ini saya itu sore ini mau COD setir racing yang dibeli sama namanya Om Aldivo, itu salah satu member Zepak. Nah, yang sudah pernah tuh nyobain Nespa saya. Lah iki kok setir racing kok penak gitu. Ya Om, karena ini tuh ringnya ring 15. Ring 15 itu setir yang diameternya seperti ori. Makanya kalau mau upgrade setir, saya bilangnya upgrade lah, karena kalau ke ori lagi kan tidak kelihatan kalau itu merupakan perubahan atau modifikasi yang kita pasang di mobil. Nah gitu. Nah, waktu itu masang lambok nek enek aku digoleke ya. Waduh, toko zaman aku zaman toko ki wis ora buka e Om. Ngono aku ya rada getun mbiyen ki, karena sampai sekarang ki ring 15 ki termasuk jarang sing ada. Rata-rata itu ring 13 atau ring 14. Nah, kalau ring 13 14 saya sendiri udah mencoba ring 14, agak berat. Kan kita ketahui kalau mobil kita belum power steering. Jadi kalau menggunakan ring diameter yang lebih kecil, setirnya pasti akan memberatkan walaupun hanya sekian persen, tapi intinya akan lebih berat. Wis stop. Rasa ngel sing ngomong setir 14 enteng wis seperketek aku ngono. Dia mencoba membangga-banggakan karena waktu itu saya gitu. Endeng, wendeng kayak gitu. Karena saya pertama menggunakan setir racing itu ring 14, warnanya biru gitu loh. Sudah saya modif custom lagi, tambahi namanya quick release yang bisa dicopot setirnya kayak gitu. Nah, ya karena enjoy, karena senang lah. Ketemu setir yang ini salah satu sampel. Jadi kalau bentuknya itu sama dengan setir racing pada umumnya, tapi ini tuh diameternya sama plek dengan original. Nyebutnya ring 15. Nah, ini ada logonya Momo. Karena saya pre-order, karena saya belinya itu pesan baru dibuatkan, jadi saya itu tidak yang terlalu bisa request warna atau apa, karena selain warna merah ini saya ada stok warna biru sama warna krem. Kalau krem sudah di boket sama dulur batu, mau ditransfer awal bulan besok karena nunggu gajian, gak masalah. Yang pasti ini tuh diameternya seperti ori dulu tuh, kelihatan besar kan. Ori 14 kecil dah. Tapi ya nggak apa-apa, karena 14 itu lebih murah daripada yang saya jual. Saya jual ini di harga sama Boss Kit 450 atau setir saja 350, seperti itu. Nah, ini kemarin sudah dibayar lunas sama Om Aldivo. Saya ini sama UCOD di Arjesar Kecamatan. Katanya lewat situ bawa trailer, terus angkutan kren. Nggak bisa mampir ke rumah, tolong dia bawakan ke Kecamatan Umum. Oh, ya wis, nggak apa-apa. Lah, nggak tak pasang, po. Tak pasang ke po, gak usah tak pasang duit, gak masalah. Esok pas di review aja, saya sama ispasnya tak bawa ke rumah. Oh, gak masalah gitu loh. Nah, kalau dulu-dulu ada yang berkenan, bisa ini order ke saya. Ya, yes, biasa namanya WA sudah saya, entah nanti kalau gak lupaan ya saya taruh di deskripsi. Kalau gak ya di post yang sebelah itu banyak itu. Nah, ini menggunakan satu soket untuk klaksonnya. Nah, jadi ini positif saja, negatifnya udah ngikut dengan di besi bodi montir. Setir itu as itu kan besi itu termasuk ground itu. Nah, ini positifnya. Tinggal nyari yang kabelnya kan orinya dua, yang dari setir ori, dicari yang positif mana dimasukkan ke sini. Dah, tinggal pasang. Nah, kalau bentuk basketnya ini masih baru saya buka ya Om ya, Om Aldivo. Sah. Mesti tuku. Kalau bentuk basketnya ya udah sama saja. Tuh. Nih. Nah, yang membedakan dengan mobil lain itu dia diameter asoknya, gerigi-gerinya itu beda. Nah, kemudian di sini juga munculnya satu. Nah, ini udah pasti positif. Ya, tinggal pasang ke sini. Klik. Asnya dimasukkan, udah beres jadi. Nah, kalau dulu-dulu ada yang berkenan, saya persilahkan japri aja. Ngobrol-ngobrol dulu di WA bisa. Untuk review lengkapnya nanti akan saya bikin sendiri, perbandingan dengan video setir original. Karena setir saya original saya juga masih ada, belum terjual. Nah, akan saya bandingkan. Kenapa saya ganti ori? Karena saya ganti racing karena milik saya yang ori itu pet klaksonnya itu rusak. Nah, dilema kan, karena pet klakson itu
kalau diakali juga yang kayak gitu, entah nambahi tombol, entah bagaimana, saya juga belum pernah mengakali. Nah, daripada besok juga akan rusak lagi, kalau beli plat klakson yang KW, ya, yang ya nyebutnya KW lah, karena orinya itu enggak ada dari Daihatsu. Ada yang jual harga 100.000 kalau nggak salah, tapi kayaknya nggak lama, original aja gampang patah. Makanya saya mending beli yang sekalian, mahalan dikit, tapi bisa pakai lama. Saya sama kayak Steer Racing itu sejak 2016, yang 2004, yang ring 14 itu saya sampai 2019 kalau nggak salah. Nah, sejak 2019 itu sampai 2022 ini saya menggunakan yang ring 15. Wah, ya seperti itu, di video-video yang sudah saya posting kelihatan ada yang bilang mengatakan ringan, ada yang kok santai temen cara nyetirnya, is kayak gitu. Saya kalau nyetir karena enjoy, seneng gitu loh, megang setir yang kita seneng suka itu, ya nguntire bareng kan ya seneng gitu. Nah, udah langsung saya packing saja. Saya mau COD di kecamatan dengan Tum Aldivo. Boleh. Tumpe barokai. Nah, sudah lengkap ini baut-bautnya, pokoknya tinggal pindah doang. Bawaan dari bosket juga ada, bautnya warnanya hitam 7L kalau tidak salah. Kalau bawaan dari setir itu obeng positif. Nah, seperti ini. Nih Om Aldivo, biasa nguntir setir ring 17 ya, kan ngetir ring 15 ya, enteng-enteng wae. Buka sih, oh. Pokoknya abang. Eh? Astagfirullah, wis pase abang wae njaluk sing biru iki lho. Bukaan to, gak piye? Di review singkat aja. Singkat, singkat, singkat. Aja padake diameter kae gede nih, iki padha arori. Masuk. Masuk. Ini kabelnya satu, positif doang. Nanti negatifnya udah dapet ini. Gue cari kabel yang dari klakson ori itu yang positif. Saya negatif biasanya anu oleh ring as, baut as. Nah, genah sijine sing kat ngesor kuwi positif. Iki baute ana loro, iki sing model kembangan biasa. Kayak sing ning box kuwi kunci L. Ya nek aku nganggo iki. Nek sing nggon nganggo iki. Kunci L kur nek sawahe wayah harap nyopot-nyopot perlu piye ngono, ora anu. Ora simpel. Lan duwe kunci L. Kunci L wae akeh. Cok, naik dipasang jalan rumah ya. Naik dipasang jalan rumah. Kemudian pasangnya di rumah. Itu seorang santer yang ngeloni ya. Ngeloni apa? Ngeloni ini setilet. Aduh. Ano-ano, baik. Om Yanto ini buka. Biasanya ada dulur juga buka di situ. Sepertinya Pak Yanto buka. Ya, wis. Sip. Ya, lah duduk kita gini. Ora sakene ento. Mau lah kita buka mau. Kiring dhuwur oleh nganggo oleh ora. Ora wajib. Ana saya bot iki golek sing pas. Carane masang ning anu? Jadi kuwi celep yang perlu mau. Nah, iki oleh sing mau.
Kowe wis cekik kan cupotane jenengmu kae. Kowe nambah dhewe. Enek sore 150, enek sing lega 225. Yo tang motor dikelon iki, sepire kan. Ya iso banget. Eh sampean pas paling Om. Mau nek aku nganggo fit release iki kemunduran. Ketegakan yang aku. Yo ora. Sikilku ketegakno. Aku kan joknya rada maju, sampai joknya mundur. Tapi angel lah. Eh? Angel. Mau kai wes pas lah. Sing di. Kamu mau kai? Sing ori. Sing gonku. Sing gon aku. Yo ngaku gon aku tahu dulu pas malah. Lah iyo. Jadi lapen anti sikilan nih. Kita enak karo sikil sampai pernah ngaku iki. Rada mundur titik. Ayo ngaku nih aku. Nah, iya lah. Jadi gara-garanya mobil saya pengen dia itu posisi tubuhnya top posturnya kan lebih tinggi tuh daripada saya. Jadi joknya itu dia agak ke belakang. Nah, akhirnya ketika jok agak ke belakang, dia setirnya terlalu maju kalau original. Jadi harus tetap agak mundur. Nah, udah Om, cukup sekian ya COD-nya. Nah, jadi jalan. Terima kasih. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.